Okay, so bila bila kita dah faham benda tu, let's say saya ingat lagi. Ini pun saya ada cerita kan. Semalam saya ada cerita juga, bila kita dapat projek sebagai seorang engineer ataupun you nak design pipeline, definitely you akan start dengan dalam keadaan flow tersebut. Flow tersebut dia adalah state of the flow. Kalau flow kita tu high pressure or low pressure, kita kena tengok. Yang kedua, berapa jauh, latitude ni berapa, let's say daripada lower ground to higher ground, and then ada banyak junction dan sebagainya. So definitely dia ada losses, kita tengok. Benda tu semua perlu ada dalam consideration kita. Internal flow kan? Okay. So knowing that, basically you already discovered chapter 1 until chapter 3. So for today, we want to see chapter 4. So chapter 4 ni tuan-tuan, saya masuk flow measurement ni. Kalau tuan-tuan tengok, kita belajar sebelum ni kan, kalau kita tengok, kita ada pipeline panjang. Pipeline. So flow lalulah ni, lalu kat sini. We specific V meter per second. Okay. Okay, soalan pertama, macam mana kita nak tahu kelajuan air dekat dalam pipe? Ada siapa-siapa boleh jawab? Ini saya pernah tanya dalam kelas dulu. Hello? Let's say water, water flowing dalam pipe ni, masuk kat sini, keluar kat sini. And then my question is, how can we know the velocity of the water in the pipe? Ada soalan, ada jawapan, ada komen? Ingat, jangan takut salah. Daripada jadual, sir. Daripada jadual? Jadual mana tu? Sekejap, sir. Orang lain? Lagi? Ada lagi? Ni tak best ni. Kalau buat online ni tak boleh tanya. Susah sikit ni. Saya ni tak boleh kalau tak boleh tanya. Okay. Biasanya saya ingat lagi ada yang jawab pada saya dalam kelas tu. You boleh buat secara manual kan? Ingat tak? Dia kata, you buka kat area sini, biarkan air ni mengalir keluar, and then you kata you ambil satu, let's say flask yang 1 liter, and ataupun container 1 liter, you biarkan air ni masuk penuh 1 liter, let's say ni 1 liter, and air masuk dalam ni, water, and then dia penuh. Bila penuh ni, bila air memenuhi, bila air start memenuhi you punya container, you ambil masa kan, berapa lama dia ambil air dia mengalir untuk memenuhi 1 liter, betul tak? So bila you ada stopwatch, you ada bekas ni, then you boleh dapat apa? You boleh dapat volume flow rate, betul tak? So liter per second kan, liter per second tu adalah volume flow rate. Tu kena ni. Hello. Betul, sir. Okay. Apa nama ni? So, bila begitu keadaannya, then you can know lah. Bila we know liter per second. So, liter ni kan, meter cube per second kan? So, you convert pada meter cube per second. Then, we really know that Q equal to A times V. Kan? A boleh dapat kat mana pula? A, you calculate lah sendiri. Tengok berapa diameter kan? So, diameter A, A equal to pi d power of 2/4 kan, and then you dah tahulah Q sebab you kira ni, you kira pakai stopwatch dengan 1 liter, and then bolehlah alihkan ni supaya tinggal V kat sini, ni pergi bawah kan, pergi bawah kepada Q, dapat A. So V equal to Q over A. Dapatlah velocity air dalam ni. Tapi kalau kita buat gitu, dia tak accurate lah. Persoalan sekarang ni,
bila pipeline itu berjalan, kita tak boleh nak disturb the flow. Bila kita disturb the flow, dia akan kacau secara keseluruhannya flow regime. Flow regime ni apa? Contohnya flow regime kalau dia adalah steady flow, maksudnya flowing dia flowing dekat dalam ni 5 meter per second sepanjang masa. Dia bukan transient. Tuan-tuan ingat transient dengan steady, saya ada explain dalam video tu juga, ada explain. Kalau dia transient maksudnya sekejap 5 meter per second, sekejap 0.2 meter per second, and then sekejap 1 meter per second, and then dia pergi pada peak 5 meter per second. So dia basically dia transient lah. Kalau dia steady, basically dia steady, dia kosong, dia one value, 5 meter per second. So biasanya dalam 5 meter per second atau sorry, dalam steady flow dia punya flow regime dia ataupun velocity profile adalah bentuk parabolik. Kan kita cerita itu kan? Okay. So kita nak dapatkan secara betul berapakah V average dia, kena ada cara yang lebih teknikal lah, secara ada yang lebih spesifik. So dalam engineering world ataupun dalam lab, biasanya ada banyak jenis flow measurement device ataupun tools ataupun equipments. Contohnya dalam kes ni ada nanti saya bagi beberapa senarai, tapi kita akan fokus kepada tiga benda. Yang pertama, flow measurement device yang kita nak belajar adalah pitot tube. Yang seterusnya juga kita nak belajar tentang orifice meter, venturi meter dengan nozzle meter. Kenapa diasingkan pitot tube dengan orifice meter, venturi, nozzle ni? Sebab pitot tube konsepnya adalah direct reading. Maksudnya apa? Dia tak kacau line pun. Dia tak kacau flow. Pitot tube, orifice, venturi dengan nozzle meter, istilahnya adalah obstruction. Dia bagi obstruction. Ingat saya kata bagi bila dia bagi disturb ni kan? Ni dia bagi disturb flow kan? So ada value yang mengganggu flow regime kan? Obstruction menggunakan konsep yang hampir sama, iaitu dia disturb the flow. Tapi ada kaedah yang spesifik yang reduce the distraction of the flow regime. So kita akan tengok detail one by one, okay? So ini adalah contoh flow meter yang ada. Kalau tuan-tuan tengok, ada pitot tube, obstruction. Dia ada tiga jenis. Ada banyak jenis, tapi yang biasa kita tengok adalah pitot tube, obstruction flow meter. Others ni sebenarnya dia lebih kepada elektronik ataupun kita panggil high end measurement device. So sebab apa? Kalau dalam pitot tube dia boleh guna kaedah manual saja. Dia masuk je pitot tube dan pitot tube ke dalam, let's say dalam pipe, dan kita boleh ada reading dia. Obstruction flow meter pula adalah kita install alat-alat ni. Tengok ni, orifice meter, venturi meter dengan nozzle meter. Of course kalau tuan-tuan tengok tak ada apa-apa, kalau orifice meter ni dia tunjuk ke atas ni, dia ada gauge reader dia kat atas ni ada. Tapi benda paling penting adalah dekat obstruction ni, dekat neck, dekat tengah dia ni. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan tengok contohnya venturi meter ni, kalau venturi meter ni dia sebenarnya dia install, dia sambung kepada apa? Dia sambung kepada pipe panjang. So pipe yang panjang itu dia potong sikit kat area sini, potong, dia install venturi meter. So venturi meter ni dia akan ada reading, dia akan baca ni apa benda ni, dua ni. Ni manometer juga ni tuan-tuan. Manometer ni yang chapter 1. Nanti kita tengok calculation dia. So dia letak dekat neck dia ni ataupun dekat throat dia ni, apa nama ni, pressure reading. So dia baca pressure kat sini dan dia calculate menggunakan pressure difference to come up with velocity. Contohnya velocity kat sini ataupun kat sini. Boleh belakang dua-dua. And then dia ada juga yang jenis-jenis flow meter yang lain. Contohnya positive development, turbine, ultrasonic, PIV, LDV. And tentu akan belajar dengan lebih lanjut benda-benda ni semua dalam, saya rasa fluid mechanics tu pun dia belajar. Tapi basically kita tak cover ini semua sebab dia ada related to more on
more on electronic and computing knowledge. So kita tak rabuh sangat eh. Macam PIV LDV PIV LDV require camera high end punya camera untuk betul-betul check velocity profile according to Cartesian pixel. So benda-benda tu semua kita tak cover lah eh. Kita cover yang dua part ni. Seterusnya, tuan-tuan tengok ni, ini contoh pitot tube. Kalau nak tengok secara lebih jelas, tuan-tuan boleh klik dekat link yang saya bagi ni. Tengok ni ada YouTube dia. Dia ada tunjuk, tengok lepas ni lah. Jangan tengok sekarang. Kan ganggu pula benda yang kita nak cerita. Pitot tube ini commonly used in aircraft. Sebab apa aircraft? Sebab pitot tube ini pertama saya boleh sebut dia memang sangat sesuai untuk external flow. Kita belajar internal flow kan, tuan-tuan perasan tak? Kita duduk belajar dalam fluid dalam pipe je. Fluid dalam tank, fluid dalam reservoir, fluid kat dalam let's say dia adalah daripada pipe kepada air. So basically dia adalah internal flow. Pitot tube ini digunakan dalam aircraft sebab apa? Kelebihan pitot tube ini, we can get direct reading of the velocity based on the position, based on the pressure of the condition, of the state. For example, dalam kes ni, ini adalah Airbus. Ni saya ambil kat internet saja ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat Airbus, saya lupa dah Airbus berapa. Tuan-tuan tengok, kalau siapa-siapa yang biasa travel kan, night flight. Kalau you biasa night flight, you akan nampak, cuba tengok dekat ujung dia ni. Dekat ujung muncung airplane tu ataupun dekat bahagian bawah, you akan nampak sebenarnya ada benda-benda tajam macam ni. Itu sebenarnya adalah pitot tube, tuan-tuan. Pitot tube. Pitot tube ini dia ada dua jenis. Dia ada dua benda penting. Selalunya disebut juga sebagai pitot static tube. So pitot static tube ini, pitot referring to this one. Oh, ada hilang. Sorry. Pitot referring to the handle tu, benda yang macam handle ni. Static tube pula refer kepada yang ni, port ni. Ataupun kita boleh tengok satu contoh pitot tube yang dia letak siap-siap static tube ni, static port dia ni dekat bersama dengan pitot. Pitot static. Pening lah yang nak dengar kan. So kerjanya adalah macam mana tuan-tuan? Kerjanya adalah macam ni. Ini contoh benda yang sama. Cuba anggap ni seperti mana handle-handle yang tengok ni. Okay, dalam pitot tube ni ada dua kriteria penting. Ingat tak? Bila kriteria penting ni, kriteria tu adalah referring to the points that can provide us pressure velocity value. Okay, so dalam pitot tube, contohnya pitot tube dalam diagram ini, pitot tube ini dia macam besi biasa saja tuan-tuan dia macam besi biasa, tapi dia ada dua point utama, dua point ataupun location dia. Point yang pertama adalah terletak pada muncung dia, dekat tip of the handle. Namanya adalah stagnation pressure ataupun stagnation point. Point 1 ni stagnation point. Point 2 adalah static point ataupun port. So dekat point 1 dia ada lubang. Sebenarnya handle tu dia ada lubang kecil kat ujung dia tu, which is they allow flow untuk langgar dia, tapi tak masuk dalam kan? Sebab apa tak masuk dalam? Sebab different pressure, definitely different pressure. So dekat sini V dia langgar kan, V dia langgar kat sini because of the stagnation pressure. Stagnant ni apa dalam bahasa Melayu? Stagnant stagnant adalah pegun kan, bahasa Melayu ni adalah pegun ataupun dia tak bergerak, dia tak move. Dia static, dia macam benda yang tidak ada move langsung, motion langsung. So bila dia adalah pegun, dekat point ini V dia adalah zero. Okay, tapi pressure ada bacaan dia, ada reading. Okay, point yang kedua pula adalah point dekat sini.
Nampak lubang ni tuan-tuan. So basically kalau saya boleh lukis dia secara lebih jelas, ini sebenarnya yang nampak grey ni, grey ni kan, grey ni kat tengah-tengah handle ni, ini adalah belong to what? Belong to the stagnation pressure. Meter ni pula apa? Meter biasanya benda ni dia sambung kepada satu meter. Meter yang dia baca, let's say berapa, kan? 5 bar contohnya. Ini bar, kan? So dia baca 5 bar. Kan? Ataupun berapa bar ikut sukalah, kan? Tapi ada reading dia. So dia sambung ke sini. Yang kedua pula, pada handle yang sama tuan-tuan perasan, dia ada yang ni, yang kat luar. Saya tandakan di color biru, eh. Yes. Yang luar ni. Nampak tak? Yang tepi. Ini pun sama, tepi. Dan kedua-duanya, kalau you all nampak, dia ada satu wire. Wire ni sambung kepada static pressure meter. Pun sama, ada meter dia juga. Ha, baca dalam bentuk bar juga. Okay. So, ini saintis lah yang buat, eh. Dia ada beberapa kelebihan kenapa dia duduk sekali. Dekat static pressure, dia ada reading dia, pressure dia, dan dia ada juga reading untuk velocity. Sebab flow velocity basically tak masuk dalam, kan? Velocity dia ke tepi, straight. So velocity itu adalah velocity referring kepada point two. Jadi bila kita faham ada static pressure, kita faham ada stagnation pressure, you boleh pakai ini dan describe dia ke dalam Bernoulli equation, tuan-tuan. So saya saya tulis sikit lah, eh, supaya kita clear. Boleh? Biar kita nampak sama-sama. P1 over rho g plus V1 power of 2 over 2g plus Z1 equal to point 2. So ini referring kepada yang ni, boleh, stagnation pressure. Yang ni pula referring kepada static pressure. Boleh? So bila gitu keadaannya, baru kita boleh clear sebenarnya dia duduk buat apa ni. Baru kita boleh buat dia simplification dia. Kita simplifykan dia. So bila kita simplifykan dia, baru kita nampak. So P1 ada value, kan? Tadi saya cakap P1 stagnation pressure ada value dia. Tapi V1 kita kata dia adalah stagnant. Ingat tak? Stagnant. Bila dia stagnant, dia adalah equal to 0 meter per second. So kita boleh buang lah ni, buang. Okay, oh saya silap ni. Sepatutnya kita selalu compare variable dengan variable, kan? Macam saya explain dalam video-video saya sebelum ni. So P1 ada value, P2 ada value juga. So maintain dua-dua, okay? Okay. V1 sepatutnya tengok juga V2. How about V2? V2 ada value tak? Value ada. Yang kita cakap tadi, kan? Kadang-kadang tuan-tuan, bila dia tulis ada value, dalam sesetengah buku nota dia tulis macam ni. Macam ni. Tak akan sama. Nampak tak? Tak pernah nampak ni. Dia tulis macam ni. Tak akan sama dengan kosong. Maksudnya ada value lah tu. Bukan kita nak cross out. Jangan salah faham pula. Kemudian Z1 dengan Z2. Z1 dengan Z2 ni tuan-tuan. Z1 dekat mana? Dekat point ni. Z2 dekat mana? Dekat point kedua ni. So basically, theoretically ataupun empirically dia dah study, Z1 sebenarnya in the same vertical position with Z2. So Z1 dengan Z2 adalah sama. So dia boleh cross out. So what left to us is only few things here, kan? P1 over rho g equal to P2 over rho g plus V2 power of 2 over 2g, kan? And then remember dalam kes ni, saya kata tadi pitot tube ini biasanya digunakan dalam airplane untuk apa? Untuk reading pressure so that we can know the velocity of the airplane. Kalau airplane itu berjalan, airplane itu terbang pada sekian-sekian ketinggian, dan pressure-nya adalah sekian-sekian, kan?
So bila pressure ni scan, sebenarnya dia boleh baca berapa velocity of the airplane. Video dia ada dekat sini tu, boleh tengok. Dekat sini ada tunjuk detail. Macam mana dia ada, definitely dia ada tool device lah dekat dalam tu untuk boleh baca. So you boleh alihkan ni, tinggal je V2 power of 2 P1 minus P2 over rho G, kan? Ni saya tengah alihkan ni. And then 2G, kan? Kita alihkan dia. So potong GG and then alihkan square kepada jadikan dia square root over rho and then square root. Barulah kita nampak rupanya ini yang ni lah, yang ni bendanya, kan? Sama, eh? Okay, itu adalah pitot tube. Alamak, lama pula saya explain. So, okay, ada beberapa benda yang saya nak minta you all baca, eh, dalam ni. Kenapa pitot tube ni, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia ada kat sini. Inexpensive, incompressible flow dan sebagainya. You baca, eh? Boleh? Saya amanahkan you all baca. Kemudian, ada satu lagi obstruction flow meter. Tadi pitot tube, sekarang ni obstruction flow meter. Dalam obstruction flow meter, how the obstruction flow meter ni operates. They operate based on Bernoulli equation by obstructing the flow. Ingat tak saya kata, contohnya dalam Venturi flow meter ni kan, dia sebenarnya adalah pipe yang panjang. And pipe yang panjang. Dalam pipe ni ada air yang sama macam ni, kan? Sama macam ni. Sama. Let's say flow coming here and out here. So dia lalulah kat sini, kan? So kita nak baca secara spesifik water ni, water punya flow rate atau velocity or whatever, kita boleh guna ketiga-tiga device ni. Antaranya lah, kan? Contoh ikut condition dia. Contohnya kita guna Venturi meter. Venturi flow meter ni you boleh potong dekat area sini, letakkan dia dekat sini. Then kita buat satu macam seolah-olahnya trot ataupun neck. Dan kita boleh baca pressure dekat situ. Tengok difference pressure dengan yang ni. Dan bila ada different pressure between this point dengan this point, you boleh come up with velocity. Konsep sama macam pitot tube juga, eh? Kita main dengan pressure, then kita boleh dapat value velocity. Okay, saya amanahkan you all juga baca. Kita pernah tanya, kalau tengok soalan-soalan past years, kan, ada yang tanya, describe the difference between Venturi, orifice and nozzle meters. So inilah benda-bendanya, kan, you baca nanti. Okay, kemudian konsep untuk obstruction flow meter, tuan-tuan. Ini contoh orifice meter. Ni ada orifice meter. Dalam kes ni, bayangkan yang ni lah. And then kita ringkaskan. Yang ni dia ada gauge reading, kan? Dia ada gauge reader. Then dia baca gauge pressure. Kalau kita tak ada gauge pressure, kita replace by manometer. Faham tak ni? Asalnya dia baca macam ni je, kan? Letak gauge pressure reader sini. Tapi ni tak ada. So dia letak manometer. Bila letak manometer, itu baru best sebab kita kena kira. Okay, so bila kita ada macam ni, tuan-tuan tengok, eh, Q, kalau asalnya Q equal to CDA dot square root 2 P1 minus P2 over rho. Okay, tadi tu kalau tuan-tuan tengok pitot tube kita ada over rho je tau. Tapi tiba-tiba yang ni dia ada 1 minus beta power of 4. Apa maksudnya 1 minus beta power of 4? Sebab ada involvement of beta kat sini. Beta ni adalah obstruction diameter divided by the pipe diameter. So D kecil over D besar. D kecil itu adalah D yang dekat area neck, dekat tempat yang paling kecil daripada obstruction meter tu, obstruction plate. Dekat D besar ni pula adalah original diameter size, pipe size. So dia akan contribute kita dengan beta. Kemudian A naught ni pula adalah small area pada tempat ini. Ni sini, sini je. So dinamakan dia sebagai A naught ataupun A0 ni, A naught lah kita sebut. The small area opening, the smallest area opening. Opening means dia kat sini. Pi D kecil over 4.
Then dia ada juga CD. Nanti slide seterusnya ada sebut pasal CD ni pula. Correction factor. So CD ini adalah correction factor depending on apa benda? Depending on flow obstruction flow meter yang kita guna. Maksudnya apa? Correction factor untuk orifice berbeza dengan venturi, berbeza dengan nozzle. So ini adalah correction factor. Kadang-kadang ada orang sebut bukan correction factor, dia sebut drag coefficient pun boleh juga, tapi kita keep the same terms, which is correction factor. Kalau correction factor ni simple je tuan-tuan, kalau correction factor ni adalah 1, maksudnya tidak ada correction lah, kan? You letak 1 kat sini, tak ada apa kan? Tapi kalau value ni adalah 0.5, maksudnya besar tu sebab 0.5 times the overall ni, kan? So value-nya berbeza-beza. Okay. Okay. So correction factor must be applied due to frictional loss. So dia ada frictional loss lah. Correction factor definitely dalam kes ni ada friction loss. Sebab bila kita bagi obstruction, flow ni, water ni, dia terpaksa struggle untuk masuk kat dalam ni. Kan? And then tiba-tiba dia expand. So dia ada benda yang dia dah buat study empirically, dia dapat value correction factor. And then the values really depends on what? Really depends on the beta and the Reynold number. Ha, sekali lagi Reynold number timbul kan? Sebab Reynold number ni very important. Let's say dia adalah, kalau dia adalah lamina, the equation for the beta, the equation for the correction factor might be slightly different with the lamina state, kan? So beta juga sama. Jangan risau, biasanya beta ni kita tahulah melalui D besar dengan D kecil. Reynold number ni pula kita boleh cari based on velocity dia, velocity of the flow, either it is given or we calculated, we can know exactly from what? From, let's say, from the continuity equation itself also possible, kan? And then manometer. Dalam kes ni manometer kena belajar balik baca. Okay. Ini contohnya adalah obstruction flow meter untuk orifice. Orifice ni simple je tuan-tuan. Sebenarnya dia adalah plate. Thin plate yang dia tebuk dekat tengah dia tu. So dia ada lubang. Lubang tu adalah area diameter kecil yang allow the fluid to go through. So dia ada ni macam ni, circular hole drill in the center. Dia adalah simple je, inexpensive, tak mahal, and easy to install. Tapi dia suffer what? Suffer significant pressure drops. Faham tak tuan-tuan kenapa significant pressure drop? Sebab suddenly dia kecilkan size, kan? And then drag coefficient adalah value ni. Mungkin ada yang tanya, Reynold number, adakah kita kena calculate CD? Biasanya given by the manufacturer, or in the soalan pun dia dah bagi dah CD. Ini adalah tadi tu adalah orifice, ni adalah nozzle. Nozzle ni boleh bayang macam nozzle yang kita tahulah, yang kita kenal lah, from large diameter to the small diameter, and then it's flowing out. Kalau kita install dalam pipe, bentuknya macam ni, diagramnya, schematic diagramnya. So CD nya adalah you can come up with this CD with this equation. And then dalam kes ni, bila you tengok ayat yang kedua, heat losses is small and more expensive than orifice meter. Ada something wrong sedikit dengan type writing here. You can double check in the book. Boleh bagi kerja sikit ni. Kemudian last kali adalah venturi meter. Venturi meter ni adalah paling expensive but greater accuracy compared to the other two. So venturi meters, the most accurate flow meter, expensive, but and then require large space. Kalau you tengok CD dia pun between 0.98 to 0.99 sikit dia. And then dia really they change the flow ataupun velocity streamline, tapi dia buat dalam keadaan yang smooth. Maksudnya dia masuk, then dia go properly down, and then slowly
go back to the original streamline in the pipe. Okay, kita tengok dalam kes ni bagaimana formula itu contribute by Bernoulli and manometer. Tuan-tuan ingat yang Bernoulli equation seperti saya sebut daripada awal tadi, dia memang daripada Bernoulli equation lah, tak ada lain. Kemudian tuan-tuan, saya harapkan juga sambil-sambil kalau ada masa, cuba describekan daripada yang ni, kita simplifykan dia, kan? And then you ada P, you ada V, V kedua-dua tempat. And then how come they come up with D over D small? Sebab apa? Sebab velocity kat area situ, kan? And then bagaimana pula kita nak dapat value-value yang ni? Biasanya P1 dengan P2 kita boleh dapat dia melalui apa? Melalui ni apa benda ni? Ni PA over equal to PB. And then you describe this. Ini adalah chapter 1. Ingat rho GX, rho GH. Ini adalah flow statics. Then kita boleh dapat nilai ni. Ini adalah biasanya kita calculate dia daripada manometer, ingat. Okay. Saya tak bercadang untuk pergi detail sangat yang ni. You cuba baca dan saya rasa clear je ni. Kita buat satu soalan sekejap. Ada kelas ke lepas ni? Ada. Ada eh? Oh, okay. Okay. Tak apa. So bila kita dah ada yang ni, and then you ada velocity ni pula, barulah kita boleh calculatekan volume flow rate. Ingat, volume flow rate can be easily calculated by A times V, kan? Tapi kita kata dalam obstruction flow meter dia ada correction factor. So correction factor ni adalah CD. So CD times A times V. Boleh, V naught ni adalah V ni, kan? Okay. Contoh eh, ni contoh soalan. Ini bukan final exam lah ni. Ini biasa mungkin dalam assignments atau quiz. A venturimeter is measuring flow, water flow inside 6 cm, careful to cover the SI unit, piping system, and has a venturi opening of 2.5 cm. Maksudnya apa? Ni D kecil, ni D besar, kan? With discharge coefficient of 0.98, ni apa? CD. If a mercury manometer connected to the venturi shows 5.3 cm of high, determine the flow rate of water flow. Ni maksudnya 5.3 ni adalah H. Okay, so simple je dalam exam. Tak silap saya, equation ini ada bagi, given. Let's say kalau dia tak bagi, dia boleh buat? Boleh, kan? You boleh describe daripada pitot tube sekalipun. Okay, kemudian you masuk saja value. Ini value CD 0.98, area pi D power of 2 over 4, kan? Ini pi D. And then V naught. A naught ni apa? A naught ni yang smallest area, kan? V naught ni apa? V naught ni adalah V velocity dekat mana tu? Dekat keseluruhan. Determine the flow rate of the water. And then kita dapat lah reading dia, kan? Masuk ke ni rho meter, ni rho. Jangan confuse pula. Sebab apa? Sebab sebenarnya yang ni you boleh calculate daripada perbezaan P1 minus P2 equal to what? Sorry. Dia asyik habis je, kan? Sekejap. Ni adalah daripada rho meter ni, mercury, sorry. Rho B ni adalah usually referring to what? Referring to Allahu Rabbi, fluid, and then times GH. So dimasukkan ni ke dalam ni. Sebenarnya adalah P1 minus P2. And then over rho B. Rho B ni adalah rho fluid tersebut. Okay. Cuba buat yang ni.